PSS Sleman bertandang ke Stadion Brawijaya Kediri untuk menghadapi tuan rumah Persik Kediri. Pemain bintang Persik Kediri Arthur Irawan menjadi sorotan di laga itu. Meski tidak bermain di lapangan, namun kehadiran Arthur Irawan di laga itu menjadi sorotan. Terlebih, beberapa supporter PSS di belakang bench tampak meluapkan emosinya kepada Arthur Irawan sesaat sebelum laga. Pertemuan itu juga menjadi pertemuan pertama bagi Arthur Irawan dengan supporter PSS Sleman setelah kejadian panas di awal tahun 2021 lalu. Di laga itu, PSS mendapatkan dukungan full dari para supporter fanatiknya. Ribuan BCS tampak mengawal PSS bertandang ke kandang Macan Putih. Hasilnya, para pemain PSS tampil dengan penuh motivasi dan berhasil mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dengan skor 2-0. Sepasang gol cantik dari Irhamila dan Kim Jeffrey Kurniawan membawa pulang 3 poin ke Sleman. Seusai laga, pelatih PSS Sleman Seto Nurdiantoro mengatakan bersyukur dengan kemenangan di laga itu. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung PSS Sleman yang selalu mendukung timnya. Seto juga mempersembahkan kemenangan di Kediri itu untuk pemilik saham PSS Sleman, Agus Projosasmito. Di konferensi persnya, Seto juga menyinggung soal mundur dengan terhormat. Pernyataan satir Seto itu diyakini menyindir Arthur Irawan dan gerbongnya yang saat ini berada di Persik Kediri. Terlebih, gerbong Arthur Irawan pernah membuat Seto merasa sakit hati ketika dirinya secara tiba-tiba diganti oleh pelatih asing menjelang Liga 1 musim 2020 lalu. Berikut pernyataan Seto seusai laga melawan Persik Kediri dan juga aksi supporter PSS saat meluapkan emosinya untuk Arthur di Kediri. Kemenangan ini kami persembahkan khusus untuk Pak Agus Projo. Mudah-mudahan ini sesuatu yang istimewa buat beliau. Terus kemudian kami persembahkan juga untuk supporter BCS maupun Semania yang selalu mendukung dan support kami. Kemudian singkat aja, artinya mungkin pertanyaan kemarin ada beberapa teman-teman wartawan yang di awal liga banyak teman-teman coach yang terjadi pergantian. Ya saya bilang ini dinamika dan mungkin bisa saja terjadi dengan saya. Kami akan evaluasi pemain, mungkin juga manajemen akan mengevaluasi saya secara pribadi karena di awal kompetisi apa yang kami kerjakan kurang baik. Jadi, saya juga belajar jadi Jackson, artinya dengan berbesar hati, mau mengundurkan diri, ini akan menjadikan evaluasi buat manajemen ke depan buat saya kan gitu. Oke, itu mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 28, Arthur dari Irawan. Nomor 29, Adi Eko Jayanto. Nomor 13, Faris Saditama. Nomor 14, Samsul Arifin. Nomor 19, Muhammad Ridwan. Nomor 30, Randy Yuliansa. Nomor 28, Papa Mario Jagalo. Nomor 29, Radiansa. Radiansa. Itu dari susunan pemain dan pemain cadangan. Untuk yang di utama bis, silakan semuanya segera keluar menuju busnya masing-masing. Terima kasih Sleman, terima kasih Sleman. Untuk PSS Sleman, supporternya. Mas, cukup mas. Ayo mas, cukup ya. Untuk teman-teman Sleman, selamat jalan. Semoga selamat sampai rumah masing-masing. Bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas kehadirannya.